السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد Wala alihi wa sahbihi ajma'in amma Al-mukaramun Al Para alim, para sepuh, pini sepuh yang kami muliakan Wabil khusus Dumateng Panjung Bapak Kiai Haji Mujtahid Dari Tegal Beserta Al Mukarom, Bapak Kiai Haji Mahdi Al Kotiri, yang kami muliakan dan yang kami hormati, Ibu Bupati beserta suami yang masih dalam perjalanan dari Sirampok menuju ke sini, yang terhormat Begitu juga kepada beliau, pembina Yayasan Azzahra, Bapak Dr. Haji Tahroni MPD yang kami hormati, beserta seluruh jajaran pengurusnya, dan tak ketinggalan Komite SMK Bina Bangsa yang beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati Bapak Kepala Desa yang kebetulan hadir yang kami hormati Bapak-bapak dari Kepala UPTD, Kepala SMP, Kepala SD, Sewilayah Barat yang kami hormati. Bapak Ibu guru, staf tata usaha karyawan SMK Bina Bangsa yang saya banggakan, tak ketinggalan Bapak Ibu orang tua Wali Murid yang kebetulan hadir di tengah-tengah kami di sini yang kami hormati, begitu juga anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Puji dan syukur tiada hentinya kita selalu panjatkan kehadirat ilahi Sebab karenanya lah di sore hari ini kita bersama-sama masih diberi kesempatan oleh Allah Untuk menikmati hidup dan kehidupan ini Salah satu nikmat yang kita rasakan adalah nikmat sehat di mana pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim dan dapat melangkahkan kaki di SMK Bina Bangsa ini dalam rangka peresmian Masjid Az-Zahra. Bapak dan Ibu yang kami hormati. Pertama, izinkan saya menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran Bapak dan Ibu semua dan kami tak lupa mengucapkan selamat datang di SMK Bina Bangsa ini. Selanjutnya, kami mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya, manakala penerimaan kami, baik tempat dan segala sesuatunya, kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Kemudian, selanjutnya. Kami mohon doa restunya. Mudah-mudahan, setelah masjid nanti diresmikan, disanalah insya Allah akan tempat penggemblengan karakter anak didik dari SMK Bina Bangsa. Doa restu Bapak Ibu, terutama orang tua wali murid, sangat kami nantikan. Selanjutnya, kepada Bapak Ibu semua yang telah membantu kami sehingga kegiatan ini e, terselenggara maka izinkan kami atas nama Kepala SMK Bina Bangsa mengaturkan terima kasih kepada siapapun juga yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini yang akhirnya hanya dapat kami ucapkan Jazakumullah Ahsanal jaza demikianlah yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Billahi taufiq wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.